Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Hari ini saya akan masak rendang untuk cara saya ya. Bahan yang diperlukan adalah daging. Ini daging sebanyak 1 kilo. Saya dah potong besar-besar hari ni sebab saya nak buat rendang, kita masak lama kan, jadi tak boleh potong kecil sangat, nanti daging yang hancur. Kemudian berbahan, kemudian kita ada berbahan kisaran dia bawang merah dalam 10 ulas ya, besar kecil. Kemudian lengkuas, kunyit hidup, buah keras, halia dan bawang putih, serai. Dalam ni ada serbuk ketumbar satu sudu besar, serbuk jintan manis satu sudu besar, serbuk jintan putih setengah sudu besar ya. Dalam ni saya dah campur semua. Kemudian kita ada 4 sekawan untuk menumis. Asam keping, ini daun salam buat rendang, daun salam lebih sikit ya. Ini daun selasih, ini daun limau purut. Yang tak ada di sini adalah daun ketumbar, nanti saya akan masukkan kemudian. Kemudian saya ada cili kisar ya. Garam, gula dan air untuk kita kisar bahan ni. Bahan kisar ni kita masukkan ke dalam daging ya. Masukkan ketumbar, jintan manis, jintan putih ya ni. Saya masukkan 2 senduk saya ni. Lebih sikit, biar dia pedas sikit. Kemudian saya perasan limau. Masuk 2 sudu teh garam. Lepas ni kita rasa ya. Begitu juga dengan gula. Masuk dulu sedikit, lepas ni rasa. Kita kacau ni dan kita akan perap ya daging ni selama lebih kurang 3 jam. Kalau nak lebih sedap lagi kena prap satu malam. Tapi ni saya buat pagi ni, nak makan malam saya prap 3 jam saja. Okey, siap. Kita akan prap ya selama 3 jam ni. Sekarang sampai masa kita nak tumis ya, nak masak rendang kita ni. Mula kita masukkan ni 4 sekawan dulu. Terus kita masuk daging kita ya. Thank you.
masukkan asam, masukkan daun salam, daun selasih dan daun ketumbar ya. Ini kita akan masak perlahan-lahan sampai airnya kering, sampai dagingnya masak, kemudian baru kita masukkan santan ya. Masa kita merebus daging ni, kita nak langsung rasa kacau ya. Kita takut di bawahnya tu jadi berkerak ya. Dan sekarang ni daging ni dah empuk ya. Saya akan masukkan santan ya. Ini santan yang dah siap tu, bukan santan kotak. Yang satu bungkus kecil tu saja saya tahu sebab daging ni sekilo je. Kemudian saya masukkan risik ya. Daun limau purut ya. Semua dia masukkan daun kunyit, semua masukkan daun limau purut. Kalau saya masukkan daun limau purut, saya tidak masuk daun kunyit lah. Saya masuk antara satu lah, sama ada daun kunyit ataupun daun limau purut. Ini kita akan kacau sehingga ini rendang yang dah nak siap ni sebenarnya. Rendang saya agak basah sikit. Kalau rendang tu yang terbetul tu dia keringan. Tapi saya buat basah sebab anak saya kan dia nak makan, dia nak pisah dengan roti ke semua. Jadi okay, saya nak angkat dah ni. Dah masak. Saya akan tahu kenapa mantap eh. Sementara tu perlu kita ingat ya. Cuma kena rasa ya rendang kita ni masin manisnya. Biasa rendang tok ni agak manis sikit, tapi itu bergantung kepada selera masing-masing ya. Inilah rendang tok cara saya yang dah siap untuk dicuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.